Dan sekarang kita masih mencecer pertanyaannya tadi. Gimana jadi sebenarnya hubungan kalian gimana? Jujur dong. Kita jujur. Kita, kalian jujur kalau... Jujur, kacang hijau. Bubur. Oke. Okay. Sabar, gue juga kesel kok. Jawab! Eh? Biasa aja kayaknya. Jawab dong, Feral. Ya, kita gini aja emang gak pacaran. Aku gak mau kita gini aja. Jessica, gue sebor ya sama ini ya. Feral, gimana jadinya sama Nasya? Nasya deh yang ngomong deh. Gimana, Nas? Enggak usah takut, maksud aku kalau beneran ya udah kenapa harus disembunyiin? Iya, enggak ada yang disembunyiin. Tapi enggak ada tapinya ya. Kayak gini aja. Kayak gini aja tuh gimana? Kalian mengharapkan suatu saat kalian akan jadian enggak, pacaran enggak atau gimana? Punya hubungan nanti ke depannya pengennya? Ya, mungkin karena dari awal kalau dari aku sih, kalau udah sama-sama sayang, sama-sama peduli, menurut aku status tuh belakangan gitu, apalagi kalau misalnya ada beberapa hal yang harus kita pikirin kalau emang mau pacaran atau berhubungan. Yeah. Gak ada yang udah sayang nih, dia udah ngakuin sayang. Oke, gak apa-apa, gak masalah. Gak ada status gitu tapinya. Ya, cie, Prilly masih cemburu. Ya Allah. Sekarang jangan gosip, sumpah parah deh, ntar ini rame lagi. Baiklah, jangan rame, karena kita mau main. Apa sih Jessica? Kita mau seru-seruan kan gila. Ya, sini tapi ya. Ini selesaiin dulu gimana? Mereka gak mau ngasih jawaban. Ya ini sampai jam 10 juga kagak bakal lagi. Ya udah gak apa-apa, kita kembalikan lagi ke pemirsa yang ada di rumah ya. Bagaimana kira-kira terserah nanti. Mau berpikir mereka pacaran, mereka gak pacaran. Nah kali itu kan masih belum pasti, sekarang kita kasih aja yang pasti. Yaitu apa? Top Challenge! Yang saya adalah Top Karaoke! Prilly! Ya, mari kita jelaskan sembari kesana. Feral dan juga Nasya, gak boleh ngeliat ke situ ya. Gak boleh ngeliat ke situ, tapi kalian boleh diskusi tentang kehidupan percintaan kalian. Setelah ini kita masih akan tanyain lagi. Betul. Aku kemana nih? Kamu kesini, lepas sepatu. Prilly, sambil membuka sepatu kita jelasin ya. Ya. Prilly akan menyanyikan... Itu pakai ngelus-ngelus. Eh, bentar. Eh, Feral. Emang Nasya ketombean lu gitu-gituin? Enggak. Terus aku ngapain? Kamu gini, jadi aku jelasin ya. Permainannya adalah seperti ini pemirsa, di mana Prilly nanti harus bernyanyi, tapi harus melewati 4 rintangan yang sudah kita sediakan. Sambil kamu bernyanyi, aku akan buka satu persatu rintangan ini. Kalau berhasil, kamu mendapatkan hadiah dari kita karena kita sudah menyiapkan 1 juta rupiah. Aku mau nyanyiin lagu Pudar. Pudar, ya. Oke, Rosa. Pudar by Rosa ya. Oke. Ingat, maju tak kendar. Suaramu jangan sampai bergetar. Yeah.
Ternyata Prilly agak lega sih sebenarnya di tengah ya. Iya, sebenarnya menyerah dalam keadaan sudah terjadi. Betul, apa sih? Tidak ya. Bagaimana dewan juri? Dewan juri adalah penonton yang berbahagia di sana. Iya, betul-betul. Nanti kita akan menilai. Sekarang Prilly silakan kembali lagi, kasih tepuk tangan buat Prilly. Terima kasih loh. Terima kasih loh. Silakan Jessica. Oke, permainannya masih sama seperti Prilly tadi, Feral. Kamu harus melalui 4 rintangan yang ada di sini, satu persatu akan saya buka. Kalau kamu berhasil sampai ke ujung, nanti kamu akan mendapatkan hadiah dari kita. Love yourself by Justin Bieber. Ini dia Feral Bramasta. Oke. Nanti kamu kesini ya, bukan aku yang pegangin tapi Nasya yang pegangin ya. Hey, silakan naik dulu. Clubs, you get in using my name. Masuk, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Ayo. You think you're crying, and I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone think I still can't. So caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. If you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Asik. I feel in love now. Nah, I feel nothing at all. Asik. I've never felt so low when I was alone. Cause I have food to let you break down my walls. Cause if you like the way look that. Pala ular ngadep ke sana dia masuk. Ini. Ini. Pala yang kemarin. Oke, mari teman-teman kita kesini dulu. Okay. Tepuk tangan untuk Vera dan juga Nasya. Nah, sekarang Jessica silakan penentuan. Penentuan. Oke. Okay. Baiklah. Jadi siapa yang menang nih penonton? Dua-duanya. Aku dong. Dua-duanya kata penonton dua-duanya. Ya udah baiklah kalau kita pemenangnya juga Prilly. Bagi dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. 500.000 buat Prilly. Dan 500.000 rupiah buat... Prilly. Oke, baik ya. Sudah cukup bagi-baginya. Baik, dan terima kasih banyak. Gak apa-apa, udah jauh-jauh rumah dong. Betul, kenapa-kenapa Prilly? Udah jauh-jauh kesini, gak apa-apa. Prilly mikirin fansnya banget. Nah, kita juga mikirin penonton yang ada di rumah nih. Ya. Kita lihat jawabannya seperti apa. Ini dia. Rumah, topi, burung. Apa lagi tuh? Burung, terus ember. Pesawat-pesawatan sama ember. Lima-limanya. Topi, okay. Warna rumah, burung, pesawat, ember ya. Siap. Dan kita pemenangnya? Mendapatkan sudah, pemenangnya? Iya. Sudah kita dapatkan dan ya, akan kita silakan mengecek Twitter The Rooftop. Betul sekali, nanti akan dihubungi lebih lanjut lagi oleh tim The Rooftop. Ya. Intinya terima kasih banyak atas atensinya. Boleh kasih tepuk tangan untuk The Rooftop dong? Mari teman-teman kita berdiri. Kita berdiri semuanya. Terima kasih untuk Asya. Terima kasih. Asya, Feral dan juga Prilly. Terima
kasih banyak. Jangan lupa kita sudah selalu hadir untuk pemirsa yang ada di rumah bersama dengan tim dari Rooftop ada Skyband juga. Setiap hari apa, Jess? Senin sampai Jumat jam 10 malam hanya di Trans7. Betul sekali. Kalau begitu kami berdua pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi di Trans7.